네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 Kak, maaf. Yang namanya Kak Kristal yang mana ya? Ih, kenapa lo nyari dia? Ini ada titipan, Kak. Hah? Buat gue? Iya, katanya buat kakak yang cantik namanya Kristal. Oh my God! Baru sehari jadi kakak, gue udah punya fans aja coba. Congrats ya. Buat gue gak ada nih? Gak ada, Kak. Tapi ini dari siapa emangnya? Tuh, kakak yang lagi berdiri di situ yang rambutnya warna biru. Bilang sama dia, gue alergi coklat. Lo udah bener-bener ngelupain gue, Chris. Kok gak bilang mau kesini? Emang harus bilang ya? Orang gue kesini mau ketemu Faye bukan lo. Tahu nih kakak, udah sana-sana, ini tuh urusan cewek. Oh gitu sekarang, mentang-mentang lo berdua ya. Eh, Ciko. Apa? Boleh minta tolong gak? Beliin kopi ya, ya. Males, panas di luar. Oh gitu. Oke, fix. Lo emang udah gak sayangan sama gue? Kenapa? Bosen? Pengen cari yang baru, biar bisa TTP sama adik kelas. Ya udah sana. Tahu lu kak. Cowok apaan sih lu, diminta tolong kayak gitu lu gak mau. Gak ada effortnya. Iya. Ngambek aja terus. Kayak gitu aja ngomongnya kemana-mana. Kakak lo random banget anjir. Loh, Kak Jeva baru tahu. Dia itu ya kalau di luar aja sok cool. Padahal kalau di rumah random banget. Nah, udah selesai. Bagus banget kan Kak Fresh-nya? Iya sih, ringan juga di muka aku. Kak, aku boleh curhat gak? Cerita aja. Apa aja kakak dengerin kok. Aku denger, Kak Davis itu teman kakak dari kecil ya? Kenapa kamu nanya gitu? Kakak mau bantu aku gak? Jangan bilang kamu suka sama Davis. Kakak jangan kenceng-kenceng. Ntar Kak Ciko denger aku dimarahin. Enggak, dia udah pergi kok. Serius kamu suka sama dia? Kak Davis itu kakak kelas aku waktu di Osaka. Dia salah satu cowok populer di sekolah aku. Teman-teman tuh banyak banget yang ngefans sama dia, termasuk aku. Tapi aku gak berani confess. Takutnya dia ilfeel sama aku. Oh my God, kamu tenang aja. Kakak pasti bantu kamu biar bisa deket sama dia, oke? Okay? Oh, makasih kakak ipar. Iya, sama-sama. Dasar cewek, kalau gak diturutin ngambek, marah, ngomong segala macam. Kamu gak sayang lagi sama aku, TPTP emang di kelas. Nih, untung gue beli banyak. Makasih sayang aku. Abisin dah tuh sampai kembung. Lo kenapa sih dari tadi sesi banget perasaan? Ya udah, lain kali gue gak akan minta tolong lagi. Tahu kakak ini apa sih? Lagi PMS apa? Heh, bocil dilarang komen. Masih kecil lu gak ngerti apa-apa. Wah, gak ikutan deh gue urusan rumah tangga orang. Ngambek.
Kenapa sih kamu? Aku? Kamu tuh yang kenapa? Udah ayo masuk, gak enak sama yang lain. Kalau gak enak kasih aja tuh ke semut. Apa sih? Ya udah iya maaf. Aku tuh kesel aja sama kamu. Aku gak suka kamu cengengesan sama Davis. Hargain dikit perasaan aku, Je. Aku juga bisa cemburu, gak kamu doang. Gara-gara tadi di sekolah itu? Itu aku cuma bercanda loh. Kamu juga sih centil banget. Sok keren mentang-mentang diliatin sama adik kelas. Siapa yang centil sih? Sok lupa. Gara-gara yang tadi pagi itu? Cuma itu doang? Astaga, Je. Itu aku beneran lagi rapin baju sama rambut loh. Kayak gitu masa dibilang centil? Masalahnya kamu diliatin sama adik kelas. Kamu tuh paham gak sih? Cewek-cewek itu pada ngiler ngeliatin kamu. Ya udah iya, aku minta maaf. Udah ya, gak enak diliatin sama yang lain. Ya elah, bisa gak sih gak usah gandengan terus? Minimal jangan depan gue gitu. Lo tau gak sih kak? Itu kode tau. Kanata sih gak pernah peka. Ya apa sih, Je? Ntar kalau udah ala lebih dari itu kok, Ji. Anjay. Anjir, gak kuat gue lama-lama. Ekspresinya pengen gue tampol. Yes, gue menang. Sesuai perjanjian, lo harus antar jemput gue selama 1 bulan. Huh? Lama banget 1 bulan. Emang gue tukang ojek apa? Gini ya, Lex. Jadi cowok itu harus bisa dipegang omongannya. Kalau enggak bakal ada cewek yang betah sama lo. Oke. Okay. Deal? Ya. Kalian udah tahu belum? Pensi diadakan 2 minggu lagi loh. Kalian ada yang mau ikut tampil enggak? Emang apa aja, Kak? Bebas kok. Selagi ada yang mau tampil apa aja boleh. Mau nyanyi, dance, puisi, fashion show. Nanti setiap kelas bakal didata siapa aja yang mau tampil. Biar OSIS bantu siapin propertinya. Gimana kalau kita ikut dance aja? Emang lo bisa? Heleh, kakak jangan remehin aku ya. Waktu di Osaka, aku sama teman-temanku tuh pernah dapat juara 1 lomba dance tingkat SMP sekota Osaka. Iya, gue inget sih waktu itu gue nonton. Anjir, Kak Davis pernah notice gue dong. Yes, one step closer nih. Boleh juga tuh. Gue waktu SMP juga pernah ikut ekskul dance sih, cuman gak terlalu serius gitu. Tapi buat basicnya gue bisa lah. Kalau gimana, Ji? Gue sih oke-oke aja. Tapi kayaknya gue harus banyak latihan deh, soalnya gue belum pernah ikutan dance gitu. Jadi ya, maklumin aja ya kalau ntar gue pas latihan agak kurang. Gampang itu, Maji. Yaudah, gue ikut deh. Emang lo bisa, Pin? Badan kaku kayak kanaibo kayak gitu. Gue buktiin ya ntar, biar lo kenceng lihat gue. Gue tunggu. Gue punya kenalan Korea coach yang oke. Ntar gue kontak dia deh biar jadi coach kita. Gue boleh usul gak? Gimana kalau yang cowok-cowok ngeband aja? Kayaknya seru tuh. Gue setuju. Kebetulan gue suka gitaran. Lo mau Alex? Kajo gue mah. Van, gimana? Diem aja lo dari tadi. Gue ngikut aja bro. Ini seriusan Jeva yang masak? Yoin, calon istri gue. Enak loh. Sani mana bisa masak kayak gini. Paling bisanya ngupasin bawang. Itu juga sambil berair-air matanya. Apa sih lo? Gue mulu yang kena, heran gue. So tau banget lagian. Kayak pernah liat gue masak aja. Heh, gue masih inget ya waktu itu. Sani kenapa sayang? Kok nangis? Kamu harus diapain sama Alex? Bilang sama tante ya. Alex bikin kamu nangis. Alex, apa sih mah Alex ngapa-ngapain? Kenapa dia nangis? Kan sama anaknya coba. Enggak kan. Ini bawangnya. Heh, kupret. Gini ya, gue bisa masak atau enggak, urusannya sama lo apa? Kalaupun gue bisa masak seenak masakan chef terkenal, itu bukan buat lo, tapi buat suami gue nanti. Heh, suami lo nanti tuh gue. Jangan nolak fakta. Okay. Hei, emangnya gue pernah say yes sama perjodohan itu? Jangan bilang lo setuju. Sebenarnya sih gue, wah males lah. Tapi ya mau gimana lagi ya, gue gak mau durhaka. Ya jadi kalaupun nanti kita nikah, alasan satu-satunya adalah karena gue gak mau durhaka nolak permintaan orang tua. Lo ingat itu? Itu gak akan pernah terjadi.
Waduh. Jadi kalian dijodohin? Iya, Fis. Gue doang kayaknya yang jodohnya masih ngambang. Je. Hmm? Crystal kok gak ikut ngumpul? Ngapain dia? Tadi sih gue ajakin, Van. Tapi dia gak mau, katanya mager, pengen rebahan. Bukan karena dia jalan sama cowok lain, kan? Enggak. Dia gak deket sama siapa-siapa kok. Je, Crystal pernah cerita sesuatu gak ke lo? Cerita apa? Gue bingung banget kenapa Crystal berubah sama gue. Dia beneran gak mau deket gue lagi. Apa mungkin karena sikap nyokap gue waktu itu? Van. Kenapa, Je? Aduh, gimana ya? Sebenarnya gue kasihan banget sama Devan. Tapi di sisi lain, Crystal ngalang gue buat cerita. Gak jadi, Van. Enggak, kamu cantik deh. Gak mempan. Ya udah sana, pulang, gue mau istirahat. Ya udah, kamu istirahat ya, Yang. Jangan marah-marah terus. Kalau ada apa-apa, kabarin aku ya. Aku siap kapanpun kamu butuh kok. Kenapa dia manis banget sih? Kan gue jadi ngerasa bersalah. Kalian ngerasa nggak, semenjak Crystal menghindar, Devan berubah banget. Dia jadi pendiam, ngomong seperlunya. Kangen gue sama dia yang dulu. Ya jelas lah, lo nggak tahu aja. Hampir stres tuh orang mikirin Crystal. Lagian Crystal tuh kenapa sih? Kok mutusin sepihak nggak ada basa-basinya sama sekali? Kan kasihan si Devan. Tahu tuh nggak bersyukur banget. Gue yang jomblo aja pengen disayang-sayang. Lah dia udah dapet yang setia, mana sayang banget lagi si Devan sama dia. Disia-siain. Kan ada gue, San. Ogah. Cek, emangnya lo nggak tahu penyebabnya apa? Crystal gak pernah cerita ke lo. Kenapa kamu? Kepalaku sakit, Je. Ya ampun, kamu demam. Badan kamu panas banget loh. Yaudah, kamu istirahat aja ya. Kamu emang gak mau pulang? Udah sore loh, Yang. Ntar aku dimarin sama papa kamu. Aku antar kamu pulang dulu ya. Gak usah, biar aku pulang sama Kanatan aja ntar. Tapi kakak gak pulang ke rumah, Je. Kakak mau kontrakan. Soalnya kakak mau selesaiin proposal buat pensi. Bareng gue aja, Je. Ya udah kamu bareng Davis aja ya. Ziko, Mami masih lemah ya pulangnya? Iya, Je. Mami katanya pulang malam. Yah, kamu gak ada yang jagain dong. Gak apa-apa, Devaye. Kamu pulang sama Davis aja dulu, gak apa-apa. Hah? Seriusan dia ngijinin gue sama Davis? Is, emang aku babysitter kakak? Ya, padahal tadi aku pengen minta anterin beli buku. Ya udah. Faye minta anterin Davis aja ya. Aku di sini aja jagain kamu. Fis, boleh minta tolong kan anterin Faye cari buku? Ya udah, boleh. Titip adik gue ya, Bro. Aman, Bro. Kenapa kamu senyum? Enggak apa-apa. Emang kamu enggak apa-apa aja di sini. Nanti kamu dicariin mama kamu loh. Kakak, aku boleh ya di sini dulu? Kasihan sih kalau lagi sakit enggak ada yang nemenin. Ya. Ya udah, jangan macam-macam tapi ya. Tenang aja kak, emang aku mau ngapain sama Ziko? Awas ya lo apa-apain adik gue. Enggak kok kak, tenang aja. Paling dikit kak. Berani lo ya. Ampun kak, gue bercanda doang kak. Kakak ii, kasihan Ziko lagi sakit. Kamu gak apa-apa sayang? Aku gak apa-apa sayang. Cuma keceket dikit. Ya ampun, kasihan banget. Tuh, sakit ya sayang. Iyuh. Aku gak apa-apa sayang. Ya elah gak bakal mati cowok lu, Je. Tapi kan kasihan cowok aku. Paling males gue liat kayak gini. Hah, nasib punya jodoh gak peka. Ya udah kita pulang dulu ya. Ji, kamu berkakak aja sekalian. Giliran Jihan aja dianterin. Kakak sama Jihan kan searah, Je.
Oh, jadi cuma karena Sarah. Ayo, Fai. Aku ganti baju dulu ya, Kak. Oke, Kakak tunggu di luar ya. Dadah, balik aja. See you guys. Kakak. Fighting. Kenapa, sayang? Enggak ada apa-apa. Ya udah kamu istirahat aja ya di kamar. Aku ambilin obat dulu. Kamu habis ngapain? Kok bisa sakit? Sebenarnya dari tadi emang agak pusing, Je. Ditambah tadi panas-panasan kan pas beli kopi. Ya ampun, kenapa gak bilang sama aku sih? Tahu gitu kan aku gak minta tolong sama kamu tadi. Makanya aku agak males tadi, tapi ya udah gak apa-apa kok. Ya udah, kamu minum obat dulu ya. Je, hmm? Kamu emang beneran gak tahu apa-apa tentang kristal? Kasian juga aku liat si Devan kayak gitu. Aku gak boleh tahu ya? Sebenarnya aku pengen banget cerita ke kalian. Tapi kristal minta rahasia ini nih. Aku beban banget tahu. Aku gak tega liat Devan kayak gitu. Tapi di sisi lain aku udah janji sama kristal buat gak cerita ke siapa-siapa. Ya udah, kalau boleh kamu cerita aja ke aku. Aku gak bocorin kok. Siapa tahu kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Jiko, kamu tahu kan? Kristal dari kecil tuh gak pernah tahu siapa ayahnya. Iya, terus? Ternyata, Om Gavin papanya Devan, itu ayah kandungnya Kristal. Apa? Serius kamu, Je? Iya. Makanya aku tuh serba salah tahu. Aku gak tahu harus bantu apa. Sebenarnya dari dulu Kristal tuh pengen banget tahu siapa ayahnya. Tapi sekarang dia malah kecewa pas tahu ayah kandungnya itu Om Gavin. Dia tahu dari mana kalau Om Gavin itu ayah kandungnya? Dari mama. Jadi waktu itu kan pas Kristal lagi dikenalin, aku videoin, terus aku bikin SW. Terus mama lihat. Habis itu mama marah dan minta Kristal jauhin Devan. Aku gak tega liat Kristal kayak gitu. Tapi aku gak tahu harus gimana. Kok bisa gitu ya? Kasian banget Devan sama Kristal. Tapi menurutku, gimana pun juga mereka harus ngobrol. Kalau enggak, masalahnya enggak akan clear. Devan pasti bertanya-tanya terus, sedangkan Kristal juga beban kan karena nyimpen rahasia sebesar ini. Iya sih, aku berharap banget mereka bisa sama-sama nerima kenyataan. Karena aku enggak bisa bayangin kalau aku ada di posisinya Kristal. Secara Devan tuh sayang banget sama dia. Dan kayaknya cuma Devan deh yang bisa ngertiin moodnya si Kristal. Cowok lain belum tentu tahan sama dia. Ya udah, doain aja yang terbaik buat mereka. Aku juga bingung sih harus gimana kalau udah kayak gitu. Ya udah, sekarang kamu tidur dulu ya. Jangan banyak pikiran dulu. Nanti kamu tambah sakit lagi. Iya, makasih ya sayang. Kamu istirahat aja di kamar Faye. Enggak, aku mau di sini jagain kamu. Coba tebak gue lagi jalan sama siapa? Siapa? Oh my god, Kak Davis? Yang anak band itu? Kok lo bisa jalan sama dia? Oke kan gue? Udah ketemu Fai bukunya. Iya, Kak udah. Ini aku lagi kirim pap ke Kak Ziko. Iya. Mau makan dulu gak? Mami kamu belum pulang kan? Jiko juga lagi sakit. Hah? Kak Davis perhatian banget. Gimana gak tambah melted gue kalau kayak gini? Ya udah, ayo kak. Kita mau makan apa? Nanti sambil jalan sambil nyari aja ya. Kasian juga nih anak. Ah. Je, tolong Je.
ngapain lewat sini sih? Sepi banget, gue takut tahu. Lebih cepat San motong jalan. Gue buru-buru juga soalnya. Ada urusan sama bokap gue. Lagian lo beban banget sih nebeng sama gue mulu. Loh, tadi kan lo yang ngajak mampir makan dulu. Kok nyalahin gue? Kalau gak ikhlas ya udah gue lompat nih. Hah? Bener ya gue lompat ya? Lompat aja paling kaki lo pengkor. Ih, jahat banget sih lo. Dari cowok gak ada jiwa-jiwa hero-nya, heran gue. Kok berhenti? Tunggu di sini bentar, gue kebelet. Eh, Lex, jangan tinggalin gue. Gue takut. Terus mau ikut gue? Enggak, ntar lo ngintip gue lagi. Alex, tega banget ninggalin gue sendiri. Hai, sendirian aja nih. Mau ditemenin gak? Gue gak sendirian ya, dan gue gak butuh ditemenin. Sana pergi. Jangan galak-galak mbak, karena saya suka penasaran sama cewek galak. Gak nanya gue. Sani. Minimal gantung. Ampun bang. Udah San, dia udah pergi. Gue takut, Lex. Lo udah aman sekarang. Maafin gue, gak seharusnya gue ninggalin lo sendirian. Udah, gak usah nangis lagi. Kalau kayak gini kan gue jadi pengen jagain terus. Makasih ya, Lex. Gue gak tahu gimana jadinya kalau gak ada lo. Lo sih ninggalin gue sendiri. Iya, gue minta maaf. Jadi gimana? Sekarang masih bisa bilang gue gak ada jiwa-jiwa hero-nya? Iya, gue akuin lo udah 2 kali nyelamatin nyawa gue. Makasih, Alex. Anjir, kenapa dia imut banget kalau kayak gini? Gak usah so imut, gak cocok muka lo. Alex, udah, ayo pulang, ntar dicariin mama lo lagi. Nanti mampir beli martabak ya, Alex. Iya. Yeay, makasih, Alex. Makasih ya, Kak, udah mau aku repotin. Gak apa-apa, Dek, santai aja. Hah? Dek, OMG5, gue tahu lo pengen teriak, tapi please tahan, jangan sampai di-elfa sama lo. Anak-anak pada kemana ya? Kok sepi banget? Sayang! Kenapa? Ada apa? Siko, kamu habis ngapain aku? Kok aku ada di sini? Kalian? Mimi, ini nggak kayak yang Mami pikirin. Tadi aku... Enggak. Siko, kamu harus tanggung jawab. Kamu habis apain Jeva? Kenapa kalian ada di satu ranjang kayak gini? Sayang, kamu diapain sama Siko? Mi, apa sih? Jeh, Mi, dengerin dulu. Kenapa sayang? Kamu kenapa nangis? Papa, maafin Jeva. Kenapa? Kamu... Ada apa? Kamu di mana sahur ini belum pulang? Papa, maafin Jeva, Pa. Apa sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Mi, kamu nggak mau ngapa? Udah sama sini aja ya, sama papa kamu. Kenapa nggak sabaran? Kalau mau kayak gitu nanti kalau udah nikah nggak bisa. Nanti aku bisa digolong sama papa kamu. Aku di rumah Ziko, Pa. Kamu habis ngapain Ziko? Kenapa aku udah di tempat tidur kamu? Tadi kan aku kan duduk di kursi. Terus kenapa aku udah di kasur? Kamu habis ngapain? Pak Anton, masuk Pak. Mana dia? Anak saya mana? Tenang dulu ya, Pak. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Ayo masuk dulu. Kalau sampai anak saya kenapa-kenapa, kamu jangan lari dari tanggung jawab. Nikahin anak saya. Om, saya gak ngapa-ngapain Jeva, Om. Sumpah. Saya masih ingat kok janji saya sama Om. Maling mana ada yang aku.
bisa penuh penjara. Nyatanya sekarang Jeff ada di kamar kamu, tidur satu ranjang lagi. Ngapain coba? Padahal Om percaya loh Ziko sama kamu. Om, ini cuma salah paham. Jeff, kamu jelasin dong ke papa kamu. Aku kan gak sadar, aku juga gak tahu kamu habis ngapain. Astaga. Coba tanya Faye. Faye tahu kok. Faye, tolongin kakak, Faye. Aku gak tahu, kan tadi aku pergi sama Kak Devi cari buku. Kakak sama Kak Jeva kan tadi berduaan aja di rumah dari sore. Ya lo jelasin dong, kenapa Jeva bisa ada di sini? Aku gak tahu kakak, tadi kan aku pergi. Kakak ini apa sih kok malah aku yang dimarahin? Astaga, punya adik kayak gini amat sih. Ini nih yang papa takutin. Papa udah sering bilang, jangan berdua-duaan, gak baik. Sekarang malah... Panton, papa tenang dulu ya. Pokoknya bapak tenang aja. Kalau sampai terjadi sesuatu ke Jeva, saya pastiin anak saya akan bertanggung jawab. Gini aja, gimana kalau buat jaga-jaga, mereka tunangan aja dulu. Biar kalau sesuatu terjadi sama Jeva, semuanya gak dadakan. Biar gak jadi bahan omongan orang-orang juga kan. Ya udah, saya setuju. Kapan mau dilaksanakan? Secepatnya saya akan atur, Pak. Kim, Jeva and the Gang bakal tampil ngedance di acara pensi nanti. Serius loh? Iya, menurut gue ya kita harus ikut. Gue gak mau gengnya Jeva itu lebih oke dari kita. Makin gede kepala cewek-cewek itu. Ya iyalah, gila aja gue biarin Jeva lebih dari gue. Oke, gue setuju. Jangan pernah biarin mereka satu langkah di depan kita. Hey kid, never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. 5, 6, 7, 8. Teman-teman, istirahat 15 menit ya. Kakak tinggal dulu, kalian latihan yang serius. Lo udah nyiapin bahan buat puisinya, Chris? Udah dong, kristal gitu loh. Heh, gue juga ya, gak lo doang. Iya, Saniku sayang. Coba dong, gue pengen denger. Okay. Tapi Ji, lo bisa siapin baskom nggak? Baskom? Buat apaan? Persiapan kalau-kalau kalian ngecas lihat gue sama Sani baca puisi. Yup, secara kita itu sudah ahli dalam membacakan bait-bait puisi yang indah sekali. Yeay, lebay banget. Udah ya, cepetan. Hujan. Dikala aku sedang duduk termenung, tiba-tiba hujan turun, membasahi wajahku dan tubuhku yang teramat seksi ini. Hujan. Oh, hujan. Aku jadi basah karena hujan. Tidakkah kau tahu di balik hujan, aku merindukan seseorang untuk memeluk tubuhku yang kedinginan. Wahai Mamas Devan yang tampan. Ada apa? Kalau kangen bilang, Yang. Dikit lah ya. Kayaknya mulut gue ini emang butuh healing deh. Soalnya kayak suka tiba-tiba error gitu. Jadi gue butuh merefresh otak gue yang suka gak sinkron sama mulut gue ini loh. Butuh di-delete.
beberapa. Dari dulu tingkahnya selalu gemesin. Ah, masa? Dah, gue mau beli minum dulu. Bye. Kok Kristal belum pulang ya udah jam segini? Mana gue sendirian lagi di rumah? Kenapa ya perasaan gue kok jadi gak enak? Angkat dong, Kris. Telepon gak ya? Je, kenapa Je? Van, gue khawatir banget sama Kristal. Dia tuh akhir-akhir ini suka sendirian. Di rumah dia diem terus, biasanya dia paling bawel. Je, sebenarnya Kristal kenapa? Kalau tahu sesuatu, tolong kasih tahu gue. Ya udah deh. Sorry ya Kris, gue terpaksa cerita ini demi kebaikan lo. Van, sebenarnya sekarang dia di mana? Itu dia, Van. Gue khawatir banget sama dia. Tadi dia bilang pengen ke pantai, terus pas mau gue temenin dia nggak mau. Katanya dia pengen sendirian. Terus jam segini juga dia belum pulang. Makanya gue telepon lo.
Chris, Chris. Sayang, heh, dengerin aku. Sayang, aku udah tahu semuanya. Lu tahu apa? Selama 15 tahun gue hidup di dunia ini, gue gak pernah kenal sama ayah sampai gue ketemu sama Papa Anton. Lu gak pernah tahu gimana struggle-nya hidup gue sama nyokap gue selama ini. Mama harus banting tulang buat kehidupan gue. Sedangkan ayah kandung gue, dia tinggalin mama waktu masih hamil gue. Dan bahkan dia gak menikahi mama. Dia lari dari tanggung jawabnya. Tapi walaupun gak gitu, gue tetap pengen tahu siapa ayah kandung gue. Gak lo tau apa yang lebih buruk dari semua itu? Itu semua gak bisa ngalahin rasa sakitnya saat gue tahu kalau ayah kandung gue itu adalah ayah dari orang yang gue cintai. Lo dan gue. Enggak, Chris. Devan, lo gak boleh kayak gini. Kita itu saudara. Gue bukan saudara lo, Chris. Gue ini cowok lo. Iya, tapi lo harus sadar. Kita gak bisa sama-sama. Lo harus bisa terima kenyataan itu. Chris, gue bukan saudara lo. Van, please. Lo harus terima kenyataan. Iya, gue tahu. Kecantikan paripurna gue ini emang bikin lo susah move on. Gue tahu emang gak ada satupun cewek di dunia ini yang bisa gantiin karisma gue di hati lo. Secara emang gue ini sangat spesial. Ya iya, gue tahu. Emang pasti berat banget buat lo ngelupain gue. Sayang, dengerin aku. Gak akan ada yang bisa misahin kita. Devan, Papa Gavin bukan ayah kandung gue. Jadi jangan nangis lagi. Gua gak suka lo nangis. Gue ketemu Papa Gavin waktu umur gue 5 tahun. Sedangkan ayah kandung gue udah meninggal waktu usia gue 3 tahun. Tapi beliau sayang banget sama gue. Beliau udah nganggap gue kayak anak kandungnya sendiri. Bahkan gue lebih dekat sama Papa daripada sama nyokap gue. Gue minta maaf kalau ternyata kasih sayang yang harusnya dikasih ke lo harus gue yang dapetin. Gue juga gak tahu ternyata Papa punya anak sebelum nikah sama nyokap gue. Beliau orang yang baik, Chris. Gue yakin Papa punya alasan kenapa dia gak bisa sama kalian. Chris, lo mau kan kita sama-sama lagi? Gue sayang banget sama lo. Selamanya, selama-lama-lamanya, kamu adalah satu-satunya. Van. Jom 늦었지만 날 놓치는 말 아직도 너를 사랑하는 날 너의 노래를 보면 가슴이 터질까봐 Just stay with me 나를 놓지 말아줘 Baru kali ini gue gak kesel liat temen bucin. Kurang ajar si Devan. Main nyosor adek gue aja. Awas lo ya. Kak. Diam, Jek. Tampol nih. What?
aku ya. Bisa. Ayo bisa. Aku gak mau mati. Iya, aku pegangin aku. Iya, aku pegangin. Kalian jangan diem aja dong, tolongin. Udah yang tenang aja, Devan tuh kuat kok. Ih, makanya jangan nyasar. Sampai gue jatuh terus mati gimana? Loh, bukannya emang itu maunya? Devan! Van, emangnya boleh ya? Ayah kandung aku kan ayah sambung kamu. Boleh, selama kita gak ada hubungan darah itu gak dilarang kok. Tapi gimana sama mama? Mama pasti gak ngizinin aku sama kamu. Mama benci banget sama Om Gavin. Soal itu, kamu tenang aja. Aku bakal yakinin mama kamu pelan-pelan. Aku yakin, lama-lama mama kamu bisa luluh. Aku takut hubungan kita gak direstuin. Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Kamu harus ketemu papa, Chris. Biar papa tahu ada kamu yang selama ini nyariin dia. Jangan, Van. Kenapa? Kamu berhak dapat kasih sayang yang sama kayak aku. Kalau emang kayak gitu, kenapa dia ninggalin aku sama mama? Papa orang baik, Chris. Aku yakin dia bisa terima kamu sebagai anaknya. Tapi aku takut dia gak bisa nerima. Terus malah gak setuju sama hubungan kita. Aku bakal usahain ngomong baik-baik sama papa. Papa pasti bisa terima kok. Enggak, Van. Aku belum siap. Kamu emang gak pernah berubah, Chris. Keras kepala. Ya udah, kalau gak bisa terima aku yang apa adanya kayak gini, kamu pergi aja cari yang lain. Asalkan jangan sama si ketek lucunut itu. Enggak, Yang. Aku cuma mau kamu. Ya udah, sekarang pulang dulu yuk. Udah malam banget. Gendong. Capek tahu naik turun tangga tadi. Salah sendiri. Sosokan mau terjun. Emangnya benar. Cuma aku satu-satunya cewek di hati kamu. Iya. You are the one and only. Selamanya? Selamanya. Selama-lamanya? Selama-lamanya. Selama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya? Selama-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 lamanya. Mas. Iya, sayang. Bagi catus? Jangankan 100. Semua hartaku juga aku kasih. Ya udah, nikah aja gimana? Ngaco kamu. Sekolah dulu, Yang. Gua asik lah. Harusnya tuh cowok yang ngajak nikah. Ini malah kebalik. Terima kasih.